you see that? A lot of monkeys. Awas kera liar. Hati-hati barang bawaan Anda. Jangan bawa kantong kresek tuh. Ya, karena itu. Halo. Sekarang kita masih di Jogja, tempatnya masih di Kaliurang. Jadi ini kita lagi main fun scooter. Ini kan Kaliurang itu kayak puncaknya Jogja gitu ya. Atau kayak lembangnya Jogja. Jadi dataran tinggi, adem. Di sini kita naik skuter. Let's rock. Jadi ini kayak turunan gitu, guys. Telu. Wait. Let's roll. Sana emang ini kayaknya jalan raya deh. Iya, kanan aja ya. Makan mie kremes. Enak gak? Dia aja takut. Ayo kayak ngelame tuh. Banyak monyet. Yang udah gede banget. Ada yang masih bayi. Itu ada yang masih bayi. Aku pengen dari hand to hand gitu loh. Jangan. Nanti malah jadi itu. Kan itu liar, itu wild animals there. Kan baru ini kayaknya. Dia bersuara ya? Kok berdiri dia? Itu foto.
Bukan jauh sih. Bye bye. Halo. Kita masih di Jogja di Kaliurang. Lagi mau Merapi Lava Tour. Lava Tour. Ini mobilnya nih. Lava Tour Merapi. Bah. Bisa diikat mah. Bagus sekarang tadi. Ini mobil evakuasi untuk menyelamatkan Bang Arjan, mobil APV. Nanti kronologinya ada di sana. Apakah kita mau temui temui? Boleh. Nah, Rusia kan? Bukannya itu sapi, Bu. Iya. Kenapa ada pulang sapi? Kebetulan di sini mayoritasnya peternakan sapi. Jadi di sini hampir ratusan sapi yang tidak terselamatkan. Ada juga yang dievakuasi, ada juga yang tidak terselamatkan juga. Dan ini gamelan pemilik Bapak Mbah Marican ya. Biasanya sering mainan, mainan musik-musikan. Kalau Mbah Marican mainan? Ya nanti kita ke sana. Dan ini korban keseluruhannya Bu ya? Ini korban keseluruhannya. Ya. Itu kejadiannya 26 Oktober 2010. Iya, jadi totalnya itu 39 bersama Mbah Marican. Yang dua itu berada di Bangus, yang satu relawan PMI. Jadi warga sipilnya itu 36. Jadi kita bergeser sebelah ini. Itu satu-satu lagi, Bu. Ini satu-satu lagi. Satu-satu lagi. Panas banget. Ini tuh sebenarnya 600 celcius. Iya. Kemarin kita mau pakai apa sih? Pakai besi. Kalau pakai itu. Lah. Ini dua ini apa begini? Ini adalah hari jana. Kronologinya seperti itu. Nolongin tapi ya. Itu juga nih. Buruk, cincang, awan panas. Mobilnya bisa dihalang sekaligus ini kalau kejadiannya bisa.
Adem itu nama desa. Dan ini namanya Bangker Kali Adem. Bangker tempat penyembuhan dari awan panas. Desainnya ini buat awan panas, bukan material panas. 2006 itu ini ketimbun. Ini ketimbun menelan 2 korban jiwa. Masuk ke dalam sana dengan harapan selamat. Enggak tahunya ini ketimbun. Ada yang masuk di dalam kamar mandi, ada yang masuk di dalam pintu, ada sana kejebak gitu kan. Terus selang 2 hari kita melakukan penggalian pakai alat berat untuk mengambil 2 jenazah tadi. Sejak kejadian 2000 ini Bangker tidak difungsikan lagi. Sampai sekarang, tapi 2010 di sini tidak ada korban. Dan 3 ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ya, boleh muter-muter sana, ya, saya tunggu sini. Ya, kali ini adalah ruang politik atau ruang sendiri. Minyak rokok. Pendek ini tadinya. Ini menimpa itu Bangker tuh sampai sana itu. Jadi ngeras iya. Gitu ya. Iya, ke warung yang di sana itu belum enggak kayak gitu. Baru ya? Iya, soalnya kan rehapan dari 2006. Jadi kita di depan Merapi kurang lebih 104,7 itu paling dekat 103 kilo harus cepat. Ini kayak yang tadi ayah bilang ya? Iya. Jadi ini rumah satu-satunya yang masih kita bisa jumpai, yang masih bisa dikunjungi. Rumah yang lain sudah tidak ada semua. Pak Sodi itu mantan Mbah Lurah. Ini mewakili rumah-rumah warga yang lain. Ini ada tulang-tulang sapi. Kebetulan di sini mayoritasnya peternakan sapi, hampir ratusan sapi. Ini 5 November 2010 jam 12 lebih 5 menit menimpa desa ini. Itu ada bukti dan erupsi merapinya. Kota Jogja, ini Jogja sampai sana ya.
Jadi kondisi rumahnya mau market tadi. Jadi kurang-kurangnya kena terjangan awan panas ataupun pedus gembel. Di sebelah sini ada evakuasi warga ya, kebetulan di sini itu lansia. Urusannya kan pagi, siang, sore itu urusannya itu. Ini kayak kita kubur itu, kalau nampak kita panas. Ini kalau ini ikutan gitu. Oh, kulitnya ya, kelupas ya? Kulitnya panas, kemudian bedak gitu, tapi itu abu. Sebelahnya adalah makam masal ya. Totalnya 36 jiwa dikuburkan sama lain. Jadi satu lubang itu isinya banyak banget. Kalau waktu itu banyak satu-satu lama, soalnya waktu itu masih utusan. Ada gas melon ya, melek seperti itu. Ini yang saya ceritakan tadi, bawah sana aliran lahar dingin Sungai Gendol. Nah, biasanya aktivitas pertambangan pasir sama batu. Berhubung ini liburan, tambangnya tutup. Namanya Sungai Gendol. Oh ini ya, apa pasir? Pasir sama batu yang ditambang. Itu tujuannya buat normalisasi sungai biar nggak penuh. Gas melon. Gas barang-barang yang meleleh ya. Mana? Kalau produk ya nggak tahu. Kalau kondisinya kena panas. Tahu kamu kok belum? Tidak terselamatkan. Soalnya yang diutamakan di sini warganya dulu, nanti hewannya. Iya, yang namanya harta benda itu yang kedua. Ini di mana nih? Ini foto di sekitaran atas tadi lah, yang kita lewatin tadi. Kalau sekarang kan udah menghijau. Yeah. Oh, pohonnya udah pada 13 tahun kejadian. Kan hijau tadi. Nah, ini satu ceritakan ya. Ini 2021, bahkan sampai sekarang masih kita jumpai. Kalau malam Pak Kerah, dia ada hiburan apa. Nah, ini pasir sama batu. Hiburannya itu. Bahkan sampai sekarang masih memuntahkan. Maret 2023. Nah, ini foto yang kemarin puasa itu gelasnya sampai peot, jadi bisa dibayangkan panasnya. Iya. Ya, padahal gelas kaca peot kan. Sampai tenggelam gitu ya? Iya, pasti tenggelam gitu loh, masuk kayak tsunami. Abu semua kali ya? Bukan lumpur. Thank you.